Kursinya Pak Kapolri aja diambil lah Bapak. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Investasi atau Kepala BKPM Bahlil Lahadalia saling melempar candaan saat mengikuti kegiatan kumpul bersama para Menteri Kabinet Indonesia Maju. Momen tersebut terjadi saat Airlangga dan Bahlil beserta para menteri lainnya sedang menantikan sidang kabinet di Sumbu Kebangsaan IKN pada Senin 12 Agustus 2024. Saat itu hanya tersisa satu kursi yang ada di samping Sri Mulyani. Airlangga lantas duduk di kursi tersebut, lalu Bahlil tiba-tiba mengambil kursi dari sisi kanan kerumunan para menteri. Rupanya, kursi tersebut sebelumnya diduduki oleh Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo. Saat Bahlil akan duduk di kursi yang dibawanya, Airlangga spontan melontarkan candaan. Ia menyebut kursi Kapolri saja diambil oleh Bahlil. Kursinya Pak Kapolri aja diambil, Bapak.